Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ari Wahyudi KJL. Oke guys, hari ini gue mau berbagi tutorial lagi buat teman-teman semua, yaitu tutorial cara mengembalikan foto, video, dan MP3 yang terhapus di galeri. Oke, ini caranya cukup mudah, simpel, dan gampang guys ya. Oke, sebelum kita mulai caranya buat kalian semua, jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya ya guys. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi di dalam Play Store ya guys. Kita menuju ke Play Store dulu guys. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi ini, pemulihan foto dan video dan audio file yang dihapus. Oke, sebelum kalian menggunakan aplikasinya, harap install terlebih dahulu ya guys ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menginstal aplikasinya ya guys ya. Oke, di sini kita lihat komentarnya. Di sini komentarnya oke, mantap sekali ini aplikasi. Oke. Langsung saja kita langsung lihat ya aplikasinya guys ya. Kita buka guys. Apakah benar bisa mengembalikan foto, video, dan MP3? Oke, langsung saja kita coba guys. Oke, di sini views. Oke, di sini kita sudah memasuki beranda aplikasinya guys ya. Oke, di sini kita mau kembalikan foto terlebih dahulu ya. Oke, kita foto recovery lalu kita klik yang ini guys ya. Oke, yang pertama ini guys. Dan di sini masih mencari file foto yang telah dihapus di galeri saya. Oke, di sini sudah terdetek. Ya, di sini sedang berjalan ya file yang telah saya hapus. Oke, di sini udah mencapai 700, 800, 900 foto, ya 1000. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini sedang mencari, ternyata banyak sekali foto-foto yang telah terhapus di galeri saya. Ada sekitar 2000 lebih. Ya, di sini masih naik. Oke. Ternyata di sini banyak sekali guys ya foto yang sudah saya hapus ya. Oke. Jadi ini foto-foto dulu, kemungkinan besar ini ya mencapai 3500 foto. Ya masih naik, ya 4000. Ya ternyata masih naik guys. Wow. Wow. Ternyata foto-foto yang dulu ini terdetek juga ya. Oke, di sini banyak sekali guys ya. Oke. Nah, ini guys, ini foto-foto yang sudah saya hapus ini. Woi, banyak sekali. Woi, gila. Oke. Mantap ini. Ternyata banyak sekali foto-foto yang dulu saya pernah hapus ya. Nah, ini. Wow. Gila, ini banyaknya. Ini sekitar 5000 foto ya. Oke, di sini ada yang kembar. Oh, tapi emang ya ini. Oke, di sini cara mengembalikannya kita klik foto yang ini. Saya mengembalikan foto yang ini, kita klik ini. Lalu kita restore now. File satu yang ini. Oke, di sini sudah selesai ya. Selesai mengembalikan foto ini, guys. Kita cek ke galeri. Ini dia fotonya sudah kembali guys ya. Oke. Oke, di sini kita mau coba mengembalikan video. Ya, di sini banyak iklan ternyata. Oke, di sini kita video recovery ini. Oke, di sini sedang mencari video yang telah saya hapus di galeri. Ini sekitar file sekitar
Nah, ini masih berjalan. Ada 100 lebih, 200. Jadi sini kita nunggu apakah masih ada video yang telah saya hapus di galeri saya. Oke, di sini saya lihat ini masih berjalan ya. Ya, di sini kemungkinan video-video lama yang dulu. Oke, di sini banyak sekali ya. Oke, di sini kita lihat video apa ini? Banyak ini. Wow. Oke, di sini ada 17 video. Kita kembalikan video yang mana? Ini video-video lucu. Oke, kita kembalikan yang ini, yang nomor satu ini. Kita restore now. Coba kita kembalikan satu aja video. Oke, di sini sudah file restore tuh, udah itu ya. Kembali. Oke, di sini kita cek ke galeri. Di sini kita hapus dulu. Oke, di sini sudah kembali videonya guys ya. Jadi ini sudah kembali video yang lama ini, udah ada 1 tahun kayaknya ini video ini yang dulu ini. Udah saya hapus ini ya. Jadi ini bisa kembali lagi guys ya. Oke, di sini kita mau coba MP3-nya guys ya. Apakah MP3-nya bisa kembali juga seperti foto dan video yang barusan kita kembalikan? Oke, di sini kita klik yang audio recovery. Oke, di sini sedang berjalan lagi ya, mencari MP3 yang dulu saya pernah hapus. Oke, di sini ditemukan 128 MP3. Oke, di sini kita cari, lihat, kita pilih MP3. Ini rekaman-rekaman ya. Oke, di sini kita klik yang ini coba. Oh, ternyata banyak sekali ya ini video ini MP3. Oke, di sini ada iklannya. Ini ding. Oke. Nah, cukup mudah untuk mengembalikannya dan kita simpan ke galeri. Kita hanya klik yang ini, conteng ini. Conteng gini, kalau misalnya kita mau mengembalikan MP3-nya ini. Oke. Di sini kita langsung restore now. Oke. Ya, sangat mudah untuk mengembalikan foto, video, dan MP3 yang pernah terhapus di galeri kita, guys ya. Atau dari memori kita yang telah dihapus. Oke. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang masih kebingungan untuk mengembalikan foto, video, dan MP3 yang telah dihapus di galeri yang sudah lama ya dihapus, tapi ingin mengembalikan lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.